Halo Sobat Rebahaners, gimana kabar kalian semua? Bang Ceplok doakan semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Di channel yang baru ini, kita akan membahas film-film serial yang keren-keren tentunya. Dan pastinya bisa buat kalian terhibur ya. Oke, pada kesempatan kali ini, Bang Ceplok akan merangkum sebuah film yang berjudul Marvel Defenders. Film ini dibintangi oleh Charlie Cox, Kristen Ritter, Mike Colter, Finn Jones, dan Eka Darville. Episode pertama. Kisah dimulai di kota Phnom Penh, Kamboja, di mana sedang terjadi pertarungan antara dua orang di dalam gorong-gorong di bawah tanah. Di sana si wanita terlihat hampir mengalahkan si pria. Namun tiba-tiba seorang laki-laki lain yang bernama Danny datang untuk membantu si pria tadi. Si wanita tetap berhasil menusuk si pria yang udah nggak berdaya meski telah dibantu oleh Danny. Kemudian wanita itu langsung kabur. Danny memukul wanita itu dengan tinju panas membara yang langsung membuat wanita itu menghilang. Ternyata si pria yang tertusuk tadi telah mengenal Danny si Iron Fist. Pria tersebut akhirnya tak tertolong dan mati di sana. Scene selanjutnya memperlihatkan Jessica yang menyelamatkan mobil temannya yang lagi mau ditilang sama polisi. Kemudian mereka berdua ngobrol sambil berjalan pulang. Kemudian kita dibawa ke sebuah penjara di mana diperlihatkan seorang berbadan besar yang bernama Luke baru saja dibebaskan dari penjara itu. Lalu ada seorang pengacara bernama Matt Murdock yang terlihat sedang mendengar banyak percakapan melalui pendengarannya yang sangat tajam. Meskipun buta, Matt merupakan pengacara yang sangat handal. Matt terlihat baru saja berhasil memenangkan sebuah kasus ganti rugi kepada seorang anak yang bernama Aaron yang udah nggak bisa berjalan lagi karena efek sebuah obat. Di luar ruang sidang, Patch datang menemui Matt dan mengajaknya pergi untuk memberikan beberapa pertanyaan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Danny yang tengah berada di sebuah tempat di mana banyak korban-korban yang telah tewas dan orang-orang yang terluka. Kemudian Danny bertemu dengan dirinya sendiri yang mengatakan bahwa Danny telah menelantarkan orang-orang itu dan membiarkan The Hand menang. Danny langsung menjerit dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Rupanya Danny baru saja bermimpi buruk. Selanjutnya kita dibawa pada seorang ibu-ibu yang datang ke sebuah klinik untuk memeriksakan kondisinya yang sudah memburuk. Dokter mengatakan bahwa sisa umur si ibu ini mungkin hanya beberapa bulan lagi atau minggu saja. Dan untuk lebih memastikannya, dokter menyuruh si ibu ini untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Adegan berpindah ke Jessica yang didatangi oleh seorang wanita yang bernama Michelle Jones dan anaknya Lex saat sedang berjalan pulang menuju apartemennya. Michelle mengaku telah kehilangan suaminya yang bernama John Raymond yang gak jelas kabarnya selama seminggu terakhir. Dengan wajah yang kayak gak peduli, Jessica langsung memvonis bahwa John telah selingkuh dari Michelle. Michelle tampak kecewa dan memutuskan untuk langsung pergi. Baru saja masuk ke apartemennya, Jessica langsung mendapatkan telepon yang mengatakan untuk jangan mencari John Raymond. Kita kembali dibawa ke Luke yang sedang naik bus menuju rumahnya. Luke bertemu kekasihnya dan langsung melepaskan kerinduannya. Saat Luke lagi ngobrol dengan pacarnya, seorang wanita yang bernama Misty datang untuk menjemput Luke dan mengajaknya keluar. Di sebuah kafe, Matt mengobrol dengan Patch yang ingin Matt untuk kembali menjadi Daredevil. Matt mengatakan bahwa hal itu hanyalah bagian dari masa lalunya. Jessica yang penasaran terlihat sedang mencari informasi tentang John Raymond di laptopnya. Malcolm membantunya untuk mencari info dari mana telepon yang diterima Jessica tadi berasal. Jessica langsung pergi begitu mendapatkan posisinya. Di tempat lain, Luke dibawa oleh Misty ke sebuah tempat di mana ada sebuah mobil bekas terbakar. Seorang pria berumur 25 tahun ditemukan meninggal di mobil itu. Kejadian ini merupakan yang ketujuh kali dalam beberapa bulan terakhir. Kronologisnya sama, namun penyebabnya masih belum bisa ditemukan. Luke ingin membantu untuk menemukan pelakunya, namun Misty mengatakan lebih baik bagi Luke untuk menuntun seorang anak muda yang bernama Cole yang ada di dalam foto di mobil itu ke arah yang berbeda. Si ibu yang terlihat sedang duduk di sebuah taman terlihat didatangi oleh seorang nenek-nenek.
Nenek itu mengatakan bahwa kontak di kantor wali kota sudah siap dan bisa dimulai dalam waktu 3 bulan. Dan setelah itu masuk ke fase terakhir. Si ibu nggak bisa menerima dan minta proses untuk dipercepat lalu pergi meninggalkan nenek-nenek tersebut. Adegan selanjutnya memperlihatkan Luke yang mendatangi sebuah rumah untuk mencari keberadaan Cole. Saat bertemu Cole, Cole menjelaskan pada Luke bahwa kematian saudaranya hanyalah sebuah kecelakaan. Luke ingin membantu Cole, namun Cole akhirnya malah mengusir Luke dan mengatakan bahwa sudah terlambat bagi pahlawan untuk membantu. Luke pergi tanpa menghiraukan Cole lagi. Scene kembali berpindah ke Jessica yang datang ke apartemennya John. Jessica mencoba mengetuk pintu namun gak ada balasan apapun. Jessica menerobos masuk dan menemukan beberapa barang yang langsung membuatnya terkejut. Sementara itu, si nenek kembali mendatangi si ibu dan mengatakan bahwa persetujuan telah dibuat sesuai dengan permintaan si ibu tadi. Matt yang baru saja sampai di rumahnya langsung mendengar kejadian yang aneh di telinganya. Kemudian seluruh ruangan bergetar. Jessica juga merasakan getaran itu. Begitupun Danny dan pacarnya yang baru saja mendarat dari helikopternya langsung disambut dengan retaknya jalan di bawah mereka. Seluruh kota berguncang. Si ibu terlihat sedang mengusap rambut seorang gadis sambil berkata bahwa ini hanyalah sebuah kota dan kau akan terbiasa melihatnya runtuh. Goncangan akhirnya berhenti dengan menyisakan berbagai kepanikan yang terdengar oleh Matthew. Nah, sekian dulu bahasan kita untuk episode 1 ini ya guys. Buat kalian yang penasaran, tunggu kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Onde mande, rancak bana. Halo Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat dan bahagia ya. Kali ini Bang Ceplok akan melanjutkan kisah film Marvel, The Defenders. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya guys. Biar Bang Ceplok makin semangat bikin konten buat kalian semua ya. Oke, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode kedua. Cerita diawali dengan Matt yang sedang berada di atas sebuah gedung untuk mendengarkan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung seusai gempa yang melanda kota. Saat Matt mau pergi, tiba-tiba dia mendengar suara seorang menarik pelatuk senjata. Matt langsung bergegas menuju ke sumber suara itu. Dengan skillnya, Matt langsung melumpuhkan para penembak itu dan lalu pergi setelahnya. Who are you? Scene selanjutnya memperlihatkan Trish yang sedang melakukan siaran radio dan membahas tentang kejadian gempa tadi malam. Trish mendapat telepon yang mengatakan bahwa kejadian semalam bukanlah gempa karena berasal dari kedalaman 300 meter. Happened last night was only 300 feet. Wait, what? Hello? Namun telepon langsung terputus setelahnya. Ternyata Trish dilarang oleh para petingginya untuk membahas tentang gempa tersebut. Did you cut off my call? They called from upstairs, so we got a layoff. Misty diperlihatkan datang ke sebuah TKP di mana di sana ditemukan banyak bahan peledak. Ternyata yang melaporkan adalah Jessica, yang menemukan bahan peledak itu di episode sebelumnya. Jessica yang masih berada di sana langsung pergi begitu Misty mau berbicara dengannya. Namun sebelum pergi, Jessica mencuri sebuah barang bukti di lokasi itu. Lalu kita dibawa ke Danny dan pacarnya yang lagi berada di rumahnya. Ceweknya ini menjelaskan bahwa pedang yang digunakan orang yang mati di gorong-gorong waktu itu bukanlah pedang biasa. Pedang itu bernama Sukamoto dan hanya ada kira-kira 10 biji di dunia ini. Dan di New York hanya ada satu bengkel tempat pedang ini dan kemungkinan orang itu pernah ke sana. Mereka berdua sepakat untuk mencari informasi ke bengkel itu. Matt yang pulang ke rumahnya terlihat sulit menahan emosi akibat kejadian yang baru saja dialaminya. Dia membuka lagi lemari yang berisi kostum Daredevil yang telah lama disimpannya. Namun tak lama Foggy menelponnya. Sementara itu, Luke terlihat membantu mengangkat puing-puing sisa gempa.
Luke mengatakan pada ceweknya kalau dia ingin mencari seseorang yang mempekerjakan pemuda Harlem untuk melakukan pekerjaan kotornya karena jumlah korban terus bertambah. Si cewek mengarahkan Luke ke sebuah tempat untuk mencari informasi. Tempat itu bernama Trouble and a Pair of Dice. Adegan selanjutnya memperlihatkan si ibu yang bernama Alexandra yang sedang mendengarkan sebuah pertunjukan musik. Tak lama si nenek datang ke sana. Si nenek mengatakan pada Alexandra bahwa ada sebuah dinding yang menghalangi akses mereka. Dinding itu dipenuhi dengan prasasti ungkapan yang familiar tentang Kunlun. Alexandra mengatakan bahwa itu bukanlah dinding, namun merupakan sebuah pintu. Kemudian kita diperlihatkan pada Jessica yang terlihat sedang sibuk mencari dokumen dari barang bukti yang diambilnya di TKP tadi. Lalu Hogarth datang ke sana untuk mengajak Jessica berbicara. Matt dan Foggy terlihat bertemu di sebuah bar. Matt kesal dan mau pergi dari tempat itu karena Foggy membahas apa yang dilakukan Matt setelah gempa. Foggy menghentikan Matt dan memberikan sebuah kasus untuk dikerjakan oleh Matt. Sebenarnya di sini Foggy hanya ingin membantu Matt yang udah bertekad gak mau jadi Daredevil lagi. Hogarth mengatakan pada Jessica untuk jangan ikut campur dalam kasus yang sedang terjadi saat ini karena ini adalah kasus besar yang sedang ditangani oleh FBI. Pada malam hari, Luke terlihat mendatangi sebuah bar dan menanyakan beberapa informasi tentang Mariah and Shade pada seorang yang bernama Turk. Luke juga menanyakan siapa yang merekrut anak-anak Harlem dan membunuh mereka. Turk akhirnya mau memberikan jawaban setelah sedikit dipaksa oleh Luke. Ada seseorang bernama Whitehead yang lokasinya di sekitar jalan 115 dan Amsterdam. Danny dan ceweknya terlihat mendatangi bengkel yang mereka cari. Di dalam sana mereka menemukan banyak mayat mati tergeletak. Danny mengira bahwa ini semua adalah ulah The Hand. Danny juga menemukan sebuah lukisan Kunlun di dinding ruangan itu. Luke yang datang ke lokasi yang ditunjukkan oleh Turk tiba-tiba kaget karena selain melihat orang yang bernama Whitehead, ternyata banyak anak muda lain dan juga Cole berada di sana. Di tempat lain, Hogarth mengatakan pada Foggy bahwa jika Jessica membuat masalah, Foggy harus bisa menjauhkan masalah itu dari Hogarth. Jessica yang sedang jalan menuju apartemennya mendapat telepon dari Trish. Trish mengatakan sedang terjadi hal yang aneh karena bosnya melarang untuk membahas gempa itu. Saat Jessica masuk ke apartemennya, Jessica kaget karena Malcolm udah disandra sama John Raymond. Danny yang sedang bertanya-tanya kenapa di ruangan itu ada lukisan Kunlun, tiba-tiba harus sembunyi karena ada orang-orang yang datang ke tempat itu. Orang-orang itu langsung menyemprot semua orang yang mati dengan sebuah cairan. Sementara itu, Jessica terlihat sedang mencoba untuk membujuk John. John terlihat sangat takut karena ada orang yang sedang mengejarnya, namun John gak bisa memberitahukannya. John juga mengatakan bahwa orang-orang itu akan meruntuhkan kota New York. Lalu tiba-tiba seorang wanita asing datang ke sana. John langsung menembak wanita itu namun gak bisa kena. John lebih dulu bunuh diri ketika wanita itu hendak membunuhnya. Jessica mencoba mengejar wanita yang langsung kabur itu. Namun setelah sampai di bawah, wanita itu langsung menghilang. Yang ada malah Jessica yang ditangkap sama Misty. Danny dan ceweknya langsung beraksi dengan melumpuhkan orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Danny mengira orang-orang itu merupakan The Hand. Saat Danny mau memukul orang itu yang ternyata adalah Cole, Luke datang ke sana dan langsung menghentikannya. Terjadi pertarungan antara Danny dan Luke. Danny sangat kesulitan melawan Luke karena semua pukulannya nggak ada rasanya buat Luke. Danny akhirnya mengeluarkan pukulan Iron Fist-nya yang langsung membuat Luke terpental. Tiba-tiba polisi datang ke sana. Danny langsung kabur begitu juga dengan Luke. Scene selanjutnya memperlihatkan Alexandra yang mengikat seorang bapak tua yang bernama Stick. Jessica dengan tangan yang terborgol sedang ditanyai oleh Misty. Jessica dituduh telah mengganggu penyelidikan di seluruh kota karena mencuri barang bukti di TKP. Jessica memperingatkan Misty bahwa ini bukanlah kasus biasa dan merupakan kasus yang aneh. Lalu secara tiba-tiba Matt datang ke sana dan menyuruh Jessica untuk berhenti berbicara. Dan Matt mengaku sebagai pengacara Jessica di sana. Nah,
Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian dapat updatean cerita terbarunya di channel ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Onde mande, rancak bana. Hello Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat dan bahagia ya. Kali ini Bang Ceplok akan melanjutkan kisah film The Defenders. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya, biar kalian bisa nonton film-film serial yang keren-keren dari Bang Ceplok. Oke, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode ketiga. Cerita diawali dengan Alexandra yang makan di sebuah restoran dan sangat memuji masakan di restoran itu. Lalu si Whitehead datang ke sana untuk memberitahukan bahwa Black Sky telah berada di tangannya. Alexandra melihat sesosok mayat seorang wanita dan berencana untuk menghidupkan wanita itu lagi. Kemudian diadakanlah sebuah ritual yang mana mayat wanita tadi dimasukkan ke dalam sebuah peti batu dan dialirkan sebuah cairan. Setelah beberapa saat peti itu terbuka dan wanita yang dinamakan Black Sky itu hidup kembali. Alexandra mencoba menenangkan si Black Sky yang terlihat seperti nggak tahu dengan dirinya itu. Stand. Black Sky diberikan makan dan diyakinkan sama Alexandra bahwa dia akan segera mendapatkan instingnya dan bisa berbicara lagi. Language will come back to you. Alexandra juga menjelaskan kalau Black Sky sudah pernah mati dan dihidupkan kembali. Scene selanjutnya memperlihatkan Black Sky yang mulai berlatih untuk kembali mendapatkan insting bertarungnya. Di awal cukup kesulitan, namun makin lama Black Sky makin jadi ganas. Black Sky dapat menjatuhkan semua teman bertarungnya dengan mudah. Dan di bagian akhir, didatangkan sepasukan ninja dengan pedang sungguhan untuk menghadapi Black Sky. Lampu dimatikan, dan dalam sesaat Black Sky dapat mengalahkan semuanya. Alexandra memberikan sebuah kostum yang mana kostum itulah yang biasa dipakai Black Sky di hidupnya yang dulu. Selanjutnya, Alexandra menemui Stick yang masih ditahannya untuk menanyakan di mana posisi Danny saat ini. Namun karena nggak mendapat informasi apapun, Alexandra menyuruh Black Sky untuk mengawasi Stick. Stick langsung mengetahui kalau si Black Sky ini sebenarnya adalah Elektra. Alexandra menjelaskan bahwa Elektra yang dulu telah mati. Yang ada sekarang hanyalah Black Sky. Stick akhirnya mencoba melawan. Stick memotong tangannya sendiri dan langsung kabur dari tempat itu. Di tempat lainnya, Matt yang bermaksud untuk membantu Jessica sebagai pengacaranya malah mendapatkan cacian dari Jessica karena kondisi Matt yang buta. Setelah mengobrol sebentar, Jessica memilih untuk pergi dari tempat itu dengan mengatakan pada Matt bahwa dia baik-baik saja dan gak butuh bantuan. Adegan berpindah pada Luke yang sedang melaporkan keributan yang baru saja dialaminya sama Claire kekasihnya. Luke merasa bersalah karena membiarkan Cole ditangkap sama polisi. Luke juga masih merasakan sakit dari bekas pukulan yang didapatnya dari Danny. Luke menceritakan siapa Danny sama Claire dan seperti mengetahui sesuatu, Claire langsung menelpon seseorang. Kemudian Luke langsung dipertemukan dengan Danny. Ternyata Claire telah lebih dulu mengenal Danny dan Colin pacarnya. Claire mengatakan bahwa kemungkinan si Whitehead yang sedang diincarnya mungkin terkait dengan yang sedang dilawan sama Danny dan Colin. Danny mengatakan bahwa si Whitehead ini kemungkinan adalah anggota The Hand, yang merupakan sebuah organisasi kriminal. Colin juga menjelaskan bahwa kekuatan The Hand berasal dari kemampuan mereka menghidupkan kembali orang yang telah mati. Di tempat lainnya, Jessica terlihat sedang berada di rumah istrinya John Raymond. Jessica mencoba untuk mencari informasi karena masih ingin untuk menyelidiki kasus John Raymond ini. I think someone was targeting him. Sebelum pergi, Jessica sempat menyapa Lex untuk menyampaikan rasa dukanya atas apa yang terjadi pada ayahnya. Saat sedang berjalan di keramaian, Jessica melihat Matt dan mencoba untuk mengikutinya. Matt yang sadar sedang diikuti,
berusaha berjalan secepat mungkin untuk menghindari Jessica. Jessica sempat mengambil foto Matt yang melompat dengan gerakan yang sangat gesit. Kita kembali ke Danny dan Luke yang sedang bercerita tentang diri mereka masing-masing. Danny menceritakan bahwa kekuatan yang dia miliki berasal dari chi yang ada di dalam tubuhnya dan melalui latihan bertahun-tahun. Luke juga telah diberitahu Claire sebelumnya bahwa Danny adalah seorang anak milioner sejak lahir. Namun mulai terjadi perselisihan saat mereka berdua membicarakan tentang Cole. Mereka berdua memiliki cara pandang yang berbeda dalam situasi ini. Karena pendapat mereka berbeda, Luke memutuskan untuk pergi dari tempat itu. This isn't gonna work out, it's obvious. Good luck. Selanjutnya, Luke pergi untuk mengunjungi Cole di penjara. Di sana, Cole masih saja bersikeras dan gak mau memberikan info apapun tentang The Hand pada Luke. Who's the guy in the white hat? Why don't you stay away? Cole hanya meminta Luke untuk menemui ibunya dan memberikan lotre kesukaan ibunya, serta untuk menyampaikan permintaan maaf sama ibunya. Balik lagi ke tempat Danny. Di sana, Danny mulai berpikir mengapa dia nggak memanfaatkan koneksi yang dia punya. Danny juga berpikir mengapa dia harus menghadapi petarung jalanan jika mampu melawan yang lebih tinggi. Danny merupakan seorang pemegang saham 51% di sebuah perusahaan besar. Dan kali ini Danny ingin memanfaatkan kelebihannya itu. Danny dan Colin datang ke sebuah perusahaan rent di mana perusahaan itu adalah milik ayahnya Danny dulunya untuk mencari informasi tentang The Hand. Danny mendapatkan informasi bahwa The Hand memiliki sangat banyak bisnis dan mendepositkan dana mereka di sebuah perusahaan di New York yang bernama Midland Circle Financial. Danny mengatakan pada Colin bahwa kali ini dia sendiri yang akan menyerang. Sementara itu, Jessica terlihat sedang mencari informasi di perusahaan tempat John Raymond bekerja. Jessica berhasil mendapatkan sebuah gambar gedung yang didesain oleh John Raymond yang ternyata gambar itu masih dirahasiakan. Ternyata gedung itu adalah Midland Circle. Jessica mengambil fotonya dan langsung cabut dari tempat itu. Kemudian diperlihatkan Luke yang mengunjungi orang tua Cole. Luke memberikan lotre pada ibu Cole seperti yang diminta oleh Cole di penjara. Luke melihat seikat uang bersama tiket parkir yang tertulis Midland Circle saat menaruh lotre itu di dalam sebuah kotak. Di saat yang sama, ibu Cole mendapat telepon yang mengatakan bahwa Cole telah tewas karena kecelakaan di selnya. Di tempat lain diperlihatkan Stick yang ternyata kabur menuju rumahnya Danny. Selanjutnya, Danny datang sendirian ke gedung Midland Circle tersebut untuk langsung menemui CEO-nya. Danny langsung ngegas saat petinggi-petinggi perusahaan itu lagi rapat. You killed my parents. Attacked. Lalu, Alexandra yang merupakan pimpinan tertinggi di perusahaan itu datang ke sana dan menyuruh Danny untuk melanjutkan pembicaraannya. And who are you? I'm in charge. Pada saat yang sama, ternyata Jessica dan juga Matt kebetulan juga tiba di gedung itu. Matt awalnya menyuruh Jessica untuk pergi dari sana karena tahu Jessica akan menemui masalah yang serius. Jessica meminta penjelasan bagaimana seorang yang buta seperti Matt bisa bergerak sangat lincah. Matt langsung memecahkan kamera Jessica yang dipakainya untuk mengambil foto waktu itu. Di rapat itu, Danny mengatakan bahwa dia adalah Immortal Iron Fist dan juga senjata Kunlun. Iron Fist, weapon of Kunlun. Mulai terjadi keributan dan terdengar suara tembakan. Matt yang juga mendengar suara tembakan itu langsung bergegas menuju asal suara. Semua orang di ruangan rapat itu mulai mengejar Danny. Dengan skillnya, Danny mulai menumpukan satu persatu anak buah Alexandra. Danny yang hampir tersudut langsung dibantu oleh Luke yang mendobrak pintu ruangan itu. Orang-orang mulai menembak dan Luke menahan peluru itu dengan padanya. Akhirnya, Danny, Luke, Matt, dan Jessica bertemu di tempat yang sama. There's someone else coming. Something else. You know what to do. Bad news. We gotta go. Akhirnya Black Sky datang ke tempat itu beserta anak buah Alexandra yang lain. Mereka berempat bertarung dengan kekuatan masing-masing dan Matt bertarung dengan Black Sky. Black Sky agak terdiam saat Matt memanggilnya dengan nama Elektra. Danny berhasil menyelamatkan Matt saat Matt hampir dibunuh oleh Black Sky. Electra.
Mereka berempat masuk ke sebuah lift untuk segera melarikan diri. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini ya. Dan jangan lupa subscribe biar kalian bisa nonton episode-episode terbarunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Onde mande, rancak bana. Hello Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Bang Ceplok doakan semoga kita semua selalu dimudahkan ya rezekinya. Di video kali ini Bang Ceplok akan melanjutkan kisah Matthew Murdock dan teman-temannya dalam film The Defenders. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang ingin terus menyaksikan film-film serial lainnya, silahkan di subscribe dulu ya guys channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode keempat. Cerita diawali dengan Matt dan teman-temannya yang melarikan diri ke sebuah restoran Cina. Danny menggunakan black card-nya untuk menyewa restoran itu sampai 6 bulan ke depan. Selanjutnya, masing-masing mereka saling berkenalan di sana. Di sana, Danny menjelaskan bahwa The Hand adalah sebuah organisasi kriminal yang hidup abadi. Matt awalnya nggak setuju untuk bergabung dengan Danny, Luke, dan Jessica. Namun, setelah Matt diyakinkan oleh Jessica, Matt akhirnya memutuskan untuk mau bergabung. Scene selanjutnya memperlihatkan Black Sky yang sedang melihat bekas luka di tubuhnya. Alexandra datang ke sana dan meyakinkan Black Sky bahwa saat ini dia telah berada di tempat yang benar. Dan Alexandra meminta agar Black Sky jangan melupakan siapa yang telah menghidupkannya kembali. Di dalam restoran, Matt menjelaskan kalau dia menjadi Daredevil untuk menutupi identitasnya dan juga untuk melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Mereka berempat saling berdebat tentang bagaimana rencana untuk mengalahkan The Hand. Danny meyakinkan mereka bahwa akan dapat mengalahkan The Hand jika dilakukan bersama-sama. I'm gonna take him down one way or another. Tak lama kemudian, Stick muncul di tempat itu. Matt telah mengenal Stick karena ternyata Stick adalah gurunya Matt. Adegan selanjutnya memperlihatkan Murakami, seorang pimpinan The Hand lainnya yang didatangi oleh Alexandra. Alexandra mengatakan pada Murakami bahwa The Iron Fist telah kembali ke New York. Murakami telah mengetahui kalau Alexandra belum berhasil menangkap Danny sang Iron Fist. Dan Alexandra juga menjelaskan kalau tujuannya datang ke sana adalah untuk mengajak Murakami dan juga pimpinan The Hand lainnya untuk bersama mengalahkan Danny dan teman-temannya. Alexandra sebelumnya juga telah mengajak Madam Gao dan Soande yang juga merupakan pimpinan The Hand lainnya untuk bergabung. Scene berpindah ke Black Sky yang sedang didatangi oleh Whitehead. Whitehead meragukan kemampuan Black Sky karena telah gagal membunuh lawan saat pertarungannya. Black Sky langsung membuktikan kemampuannya dengan melumpuhkan dua orang anak buah yang dibawa Whitehead ke sana. The ultimate weapon of the hand. Keep asking. Kembali ke restoran, Stick menjelaskan kalau dirinya adalah bagian dari organisasi yang bernama The Chaste. Karena organisasi inilah The Hand belum bisa menang sampai saat ini. The Chaste ini dulunya adalah pasukan Iron Fist. Namun sekarang semua anggotanya sudah mati. Yang tersisa hanyalah Stick. Stick juga mengatakan bahwa target serangan The Hand selanjutnya adalah kota New York. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah mereka berempat. There's the four of you. Jessica yang merasa nggak percaya dengan yang disampaikan Stick memutuskan untuk pergi dari sana. Not gonna work. Other parts of it sound crazy. People are gonna get hurt. Luke mencoba mencegahnya, namun Jessica tetap pada keputusannya. But that's not me. Selanjutnya diperlihatkan Alexandra yang mulai merasakan sakit di tubuhnya. Dia segera mengambil obat dan meminumnya. Kemudian Alexandra menelpon seseorang dan mengatakan bahwa ada perubahan rencana karena Alexandra ada hal lain yang harus diurusnya. Sementara itu, Jessica memutuskan untuk kembali ke kantornya dalam keadaan yang terlihat sedikit putus asa. Jessica kemudian membuka laptopnya dan mulai menghapus foto-foto dokumen yang telah dikumpulkannya. Namun tiba-tiba Jessica memperhatikan beberapa foto dengan lebih seksama dan menemukan bahwa semua surat-surat itu ditulis oleh orang yang sama meskipun jarak tahunnya sangat jauh berbeda. Hal itu dapat membuktikan bahwa The Hand memang bisa hidup abadi. Stick mulai menceritakan tentang para tetua Kunlun yang dulunya mulai belajar memanfaatkan chi mereka. Mereka ingin menggunakannya untuk pengobatan. Namun ada 5 orang di antara mereka yang berniat jahat dan menjadi sesat. Mereka nggak mau menyembuhkan tapi malah menginginkan keabadian dan kekuatan untuk meregenerasi diri sendiri. Hal itulah yang menyebabkan 5 orang itu diusir dari Kunlun untuk selamanya. To regenerate themselves again and again. Mereka menjadi 5 jari dari sebuah tangan. Karena itulah mereka disebut dengan The Hand. Untuk saat ini pimpinan tertinggi mereka adalah Alexandra.
Pimpinan lainnya adalah Madam Gao, Soande yang merupakan panglima perang Afrika, lalu ada Bakuto. Namun Bakuto telah mati dibunuh oleh Deni. Dan yang terakhir adalah Murakami yang merupakan orang yang mengontrol Nobu. Murakami adalah orang yang paling tertutup. Namun saat dia keluar, Murakami bisa menjadi orang yang paling kejam. Matt terlihat agak emosi karena semua hal yang berkaitan dengan Stick pasti akan berakhir dengan buruk. Matt gak mau kejadian dulu terulang lagi di mana dia harus menyaksikan kematian orang yang dicintainya. Kemudian Jessica terlihat mendatangi rumah Michelle istrinya John untuk menanyakan keadaannya. Jessica baru mau mengakui bahwa memang John telah terlibat dalam sebuah kasus yang sangat aneh. Jessica ingin membantu untuk mengawasi rumah Michelle. Namun Michelle mengira bahwa Jessica telah melakukannya karena di depan rumah Michelle telah ada sebuah mobil terparkir sejak malam sebelumnya. Dan orang di dalamnya mengaku sebagai polisi. Jessica menyuruh Michelle segera masuk ke dalam rumah dan berniat untuk mengurus orang yang di mobil itu. Matt terlihat masih berbicara dengan Stick, kali ini mengenai Elektra atau si Black Sky. Matt gak mau Deni dan yang lainnya mengetahui tentang siapa si Elektra ini. Stick mengatakan biar hal ini menjadi rahasia kecil mereka berdua. Elektra atau Black Sky sebenarnya dulunya adalah seorang gadis yang dilatih oleh Stick. Elektra juga dicintai oleh Matt, namun sekarang Elektra telah mati dan menjadi sesuatu yang lain. Lalu tiba-tiba Matt dan juga Stick mendengar sesuatu di luar restoran. Someone's outside. Selanjutnya Jessica memecahkan kaca mobil itu dan mengeluarkan orangnya. Jessica mengatakan pada orang asing itu untuk menjauhi Michelle dan keluarganya karena Michelle bukanlah ancaman. She's not a threat, and neither is the kid. Kemudian HT orang itu berbunyi dan Jessica menanyakan apa artinya. Orang itu nggak mau menjawab yang membuat Jessica makin menjadi kesal. What language is that? Luke mulai melihat sebuah mobil yang parkir di luar restoran. Tiba-tiba Alexandra telah berada di sana. What do you want? Alexandra memperingatkan bahwa jika The Hand telah berkumpul, maka yang akan terjadi adalah sebuah pemusnahan massal. Alexandra mencoba memujuk Deni untuk ikut dengannya agar kota New York tetap aman dan tak ada lagi nyawa yang harus melayang. Deni menolaknya. Namun Alexandra menyuruh Deni untuk berpikir terlebih dahulu. The only language they speak is violence. Tiba-tiba pintu restoran dihancurkan. Black Sky datang ke tempat itu. Semua orang bersiap untuk melawan Black Sky. Namun tak lama, sebuah mobil datang dan langsung menabrak Black Sky. Ternyata Jessica kembali ke sana untuk bergabung dengan teman-temannya. Black Sky kembali berdiri dan siap untuk bertarung lagi. Oke, sekian dulu bahasan kita untuk episode kali ini ya guys. Buat kalian yang penasaran, tunggu episode selanjutnya di channel kesayangan kita ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Onde mande, rancak bana. Halo Sobat Rebahaners, Bang Ceplok di sini. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah perjuangan Deni dan teman-temannya dalam film The Defenders. Sebelum dimulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya guys, agar kalian gak ketinggalan dengan kisah-kisah selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode kelima. Cerita diawali dengan memperlihatkan para pimpinan The Hand, yaitu si Whitehead atau si Soande yang pergi dengan pasukannya. Dan si nenek yang ternyata adalah Madam Gao. Juga diperlihatkan si Murakami. Mereka semua pergi ke restoran Cina tempat Deni dan teman-temannya berada. Murakami masuk ke restoran itu di mana sedang terjadi pertarungan antara Defenders melawan Black Sky. Lalu pasukan Soande muncul dan langsung menembaki tempat itu. Madam Gao menembak salah satu pasukan Soande dan mengatakan bahwa The Hand butuh Deni hidup-hidup.
We want him alive. Pertarungan terus berlanjut dengan makin banyaknya anak buah The Hand yang muncul di tempat itu. Matt memilih bertarung dengan Black Sky karena ingin mencoba untuk menyadarkannya. Wait, I wanna talk to you. Matt mencoba untuk memberikan pengertian pada Black Sky meskipun dia terus dipukuli. Murakami datang ke sana dan langsung dipukuli oleh Black Sky atau Elektra. Elektra? I can help you, Elektra! Sementara itu, Luke yang terdesak oleh Soande ditabrak oleh sebuah truk yang tiba-tiba muncul di depannya. Dan Soande langsung kabur. Akhirnya, para Defenders memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Let's go, kid. Get over here, guys. Danny dan teman-temannya kabur ke tempat Colin. Saat mereka sedang berdebat, Luke muncul di sana. We can't keep running forever. I'm not running, period. Luke berhasil menahan salah satu pimpinan The Hand, yaitu si Soande. Scene selanjutnya memperlihatkan Alexandra yang memasuki ruangan Black Sky. Alexandra menceritakan masa lalunya yang pernah memiliki seorang putri. Namun putri Alexandra itu telah mati. Namun karena putrinya bukanlah seorang pejuang, malah membuat Alexandra sadar untuk membangkitkan Black Sky dan bukan membangkitkan putrinya sendiri. Tujuan Black Sky dibangkitkan adalah untuk membantu The Hand dalam mencapai tujuannya. As a weapon against our enemies. Lalu Murakami datang ke sana untuk melaporkan bahwa Soande telah diculik oleh Danny dan kawan-kawan. Soande, kusalawarta so. By whom? Murakami terus menatap Black Sky di ruangan itu dan terlihat gak suka dengan Black Sky yang telah memukulnya tadi. Soande diinterogasi di sebuah tempat oleh Danny dan kawan-kawan. Di sana, Soande mengatakan bahwa The Hand akan mendatangi orang-orang terdekat dari para Defenders ini. They'll come for them next. Karena merasa sakit hati, Jessica kembali memukul Soande hingga pingsan. Luke segera ke rumahnya untuk mengajak Claire pergi karena merasa keadaan udah nggak aman. We need to go now. Danny and Colin are downstairs keeping an eye for us. Danny dan Colin yang sedang berada di dalam sebuah mobil tiba-tiba harus keluar dari mobil dan berpencar karena ada sesuatu yang mencurigakan datang ke sana. Danny langsung disambut oleh anak buah The Hand. Sementara Colin bertemu seseorang yang ternyata adalah gurunya. Orang itu adalah Bakuto, seorang pimpinan The Hand lainnya yang seharusnya telah mati. Tapi ternyata Bakuto masih hidup. Colin yang emosi langsung mengayunkan pedangnya. Namun sayangnya malah Colin yang terkena sabetan pisau Bakuto tepat di perutnya. Luke muncul dan langsung menolong Colin yang akan dibunuh oleh Bakuto. Bakuto dan anak buahnya langsung menghilang dari tempat itu setelah sedikit berbicara dengan Danny dan Luke. Remember the last time we faced off, Bakuto? I look forward to doing it again. You really shouldn't. Matt juga terlihat datang menemui Karen Page di kantornya. Matt awalnya meminta maaf sama Karen karena pernah berbohong soal dirinya yang gak mau jadi Daredevil lagi. Lalu Matt meminta Karen untuk ikut dengannya demi keselamatan Karen. Please just come with me. Just lay low a couple days. Selanjutnya, Luke datang ke kantor polisi untuk menemui Misty dan meminta bantuan. Hell, we might even be on the same side. You know we're on the same side. Danny juga membawa Colin ke sana agar bisa mendapat pertolongan. Di tempat penahanan Soande, Stick membuka penutup mata Soande dan saat itu Soande sedikit menceritakan tentang masa lalunya dalam mengalahkan The Chase yang merupakan pasukan Stick dahulunya. Lalu Matt datang ke sana dan mengatakan pada Stick bahwa semua orang telah berada di tempat yang aman. Jessica juga mendatangi Trish yang sedang meeting dengan rekan-rekannya. Baru saja mau pergi, pasukan The Hand datang dan mereka memutuskan pergi melalui tangga. Sampai di atas, ternyata Murakami telah menunggu dan langsung menendang Jessica. Jessica langsung bertarung melawan Murakami. Saat akan ditusuk oleh Murakami, Daredevil datang untuk membantu Jessica.
Murakami langsung menghilang tepat setelah dipukul oleh Jessica. Scarf looked better. Kembali ke kantor polisi, terlihat Colin yang sedang mendapatkan perawatan oleh Claire. Colin menangis karena merasa dirinya lemah. Claire menasehati Colin dan memberikan semangat padanya. Malcolm dan Trish juga telah berada di kantor polisi. Lalu tak lama, Karen dan Foggy juga berkumpul di tempat itu. Misty datang ke sana untuk memberikan arahan dan juga menyerahkan pedang katana milik Colin yang sempat disitanya. Thanks. Kita dibawa ke markas The Hand, di mana sedang berkumpul semua pimpinan The Hand minus Soande. Di sana, Murakami mengatakan bahwa Iron Fist telah memiliki sebuah aliansi baru. Balik lagi ke tempat penahanan Soande, Daredevil mencoba untuk mencari informasi melalui Soande tentang apa yang akan dilakukan The Hand terhadap Elektra atau Black Sky. Daredevil menjadi emosi dan membuat Soande pingsan karena Soande mengatakan Daredevil yang membiarkan Elektra mati karena nggak bisa melindunginya. Unfortunately, no. Passed out. Dan Stick meminta Daredevil untuk memberitahukan teman-temannya tentang semua kebenarannya. Di markas The Hand, Madame Gao terlihat kurang percaya dengan kemunculan Daredevil lagi karena Daredevil sudah lama nggak aktif. Murakami mengkhawatirkan hubungan yang ada antara Daredevil dan Elektra karena mereka berdua berjuang bersama-sama dalam kehidupan terakhirnya. Murakami merasa kalau Elektra bukanlah wadah kosong yang dijanjikan. Dan Murakami juga khawatir kalau Elektra akan mengecewakan The Hand nantinya. Itu semua cukup beralasan mengingat Alexandra telah menggunakan zat terakhir yang dimiliki oleh The Hand untuk membangkitkan Elektra. Dan Elektra malah menyerang Murakami. Murakami mengatakan mungkin sudah saatnya untuk membuat rencana tanpa Elektra atau sekalian tanpa pimpinan mereka Alexandra. Di tempat lain, Matt mulai menjelaskan tentang siapa Elektra sebenarnya dan juga masa lalunya pada teman-temannya. Elektra telah meninggal dan kembali dibangkitkan sebagai Black Sky oleh The Hand. Saat Matt sedang berdebat, Soande terbangun dan mencoba untuk melepaskan diri dari ikatannya. Soande menggunakan situasi itu untuk menyandra Danny. Saat akan membawa Danny, Soande enggak menyadari kehadiran Stick yang langsung menebas kepalanya. Soande tewas di tempat dengan kepala yang terpisah. Wow. Alexandra kemudian mendatangi kamar Black Sky untuk berbicara. Namun Black Sky enggak ada di kamar itu. Black Sky terlihat datang ke gedung tempat di mana Matt tinggal. Dia melihat seisi tempat itu dengan perlahan. Elektra lalu membuka pintu kamar, meletakkan pedangnya dan berbaring tidur di atas ranjang Matt. Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya ya guys. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Onde mande, rancak bana. Hey, enough. Don't make me use this. Hello Sobat Rebahaners, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Ceplok kembali akan melanjutkan kisah Danny dan teman-temannya dalam membasmi The Hand di film yang berjudul The Defenders. Oke, mari kita langsung menuju alur ceritanya ya guys. Episode ke-6. Cerita diawali dengan memperlihatkan para Defenders yang sedang berdebat dengan Danny. Stick mengatakan bahwa Danny akan digunakan The Hand untuk membuka sesuatu. Sedangkan Danny sendiri nggak percaya dengan hal tersebut. Danny menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan oleh The Hand sebagai senjata. Matt, Luke, dan Jessica ingin menyembunyikan Danny dari The Hand. Sementara Danny ingin tetap bertarung melawan The Hand. Karena nggak ada jalan keluar, akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Danny akhirnya menggunakan pukulan Iron Fist-nya yang membuat semua orang di ruangan itu terpental. Jessica terpaksa memukul Danny untuk membuatnya pingsan. Sorry about this. Danny akhirnya diikat di sebuah ruangan lain. Matt, Luke, Jessica, dan Stick berdiskusi untuk memutuskan langkah mereka selanjutnya. Akhirnya disepakati Matt dan Jessica pergi untuk mencari informasi ke rumah Michelle Raymond karena dulu suaminya lah yang merancang bangunan Midland Circle dan Luke bertugas menjaga Danny.
Selanjutnya kita diperlihatkan dengan momen kebersamaan Matt dan Elektra. Lalu Elektra terbangun dari tidurnya. Dia membuka peti yang berisi barang-barang Matt beserta sebuah buku dan mengambil selembar kertas yang ada di buku itu. Matt terlebih dahulu mengajak Jessica ke rumahnya untuk berganti pakaian. Saat membuka buku itu, Matt merasa ada sesuatu yang aneh. Namun Matt hanya membiarkan dan kembali menaruh buku itu ke dalam kotak. Sementara itu di Midland Circle, para pimpinan The Hand mendapat kiriman kepala Swande yang telah tewas terbunuh oleh Stick. Mereka sempat berdebat mengenai kesetiaan di sana. Madam Gao mengingatkan Murakami dan Bakuto untuk tetap setia pada pimpinan mereka Alexandra hingga mereka bisa mencapai tujuannya di kota New York. Until we get what we need from New York. Matt dan Jessica yang menuju rumah John sedikit membahas tentang John dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan Dehen pada masa hidupnya. You think his target was Midland Circle? Sampai di rumah itu, ternyata hanya Lexi yang berada di rumah. Alexandra terlihat kembali meminum obat karena kembali merasakan sakit. Saat itu, Madam Gao muncul di sana. Madam Gao menyarankan pada Alexandra untuk menangkap Iron Fist tanpa melibatkan Black Sky atau Elektra. Madam Gao dan yang lain merasa cemas karena semenjak Black Sky dibangkitkan, bukannya membantu The Hand, malah yang ada semakin mendekatkan The Hand pada kematian. Madam Gao meminta Alexandra untuk mempertimbangkan permintaannya. The only thing we're closer to is death. Danny akhirnya terbangun dari pingsannya. Luke menjelaskan ke Danny bahwa Matt sedang mencari informasi ke Midland Circle karena menganggap ada yang aneh pada gedung itu. Murdoch thinks there's something weird about Midland Circle. Danny terus mencoba untuk melepaskan ikatannya, namun sia-sia. Akhirnya Danny hanya bercerita-cerita dengan Luke di ruangan itu. You got me tied up like I'm the enemy. We belong out there. Together. Matt dan Jessica yang berada di rumah Lexi mencoba untuk mencari informasi yang lebih banyak tentang John, ayahnya. Jessica sedikit menceritakan tentang orang tua dari temannya yang juga meninggal karena berusaha untuk menjadi orang yang baik. Dan mungkin orang tua Lexi meninggal karena hal yang sama. That his dad was actually killed because he wanted to stop being a criminal. Di tempat lain terlihat Black Sky yang mendatangi pemakaman dirinya sendiri. Alexandra datang ke sana dan mengatakan pada Black Sky bahwa dulu ada seorang pria yang bernama Daredevil. Pria ini membiarkan Elektra mati di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang pria ini kembali untuk menipu dan merebut Black Hand dari tangan The Hand. Di sana, Alexandra juga mengakui kalau dirinya sedang sekarat. Dan Alexandra membutuhkan semacam zat dari Kunlun yang biasa mereka gunakan untuk membangkitkan diri mereka selama bertahun-tahun. Sementara Alexandra telah menggunakan zat terakhir untuk membangkitkan Black Sky. Dan Alexandra ingin Black Sky untuk kembali menemukan zat itu dan menangkap Danny. Lexi menjelaskan bahwa sebelum kematian ayahnya, ayahnya merupakan orang yang baik, namun akhirnya dia berubah dan jadi jarang tidur. John sering mondar-mandir pada malam hari dan jarang makan bersama keluarganya. John suka duduk di depan piano meski nggak pernah memainkan piano itu. Matt akhirnya mencoba untuk memainkan piano itu. Saat sedang memainkannya, Matt mendapatkan sebuah keanehan. Come on, we should go. You hear that? Jessica membuka piano itu dan mendapat kertas yang ternyata isinya adalah desain gedung Midland Circle. Dan ternyata dari gambar itu, John telah merencanakan untuk meledakkan gedung itu sebelumnya. Peta itu juga memperlihatkan hal lain yang berada di bawah gedung itu. There's something under Midland Circle. Balik lagi ke tempat Danny dan Luke. Di sana, Stick menceritakan tentang masa lalunya yang dulunya juga pernah dipenjara sewaktu berumur 10 tahun. Stick menjadi buta sewaktu di dalam penjara. Dan di penjara juga, Stick diajarkan bagaimana cara bertarung. The Chase adalah orang-orang yang mengajari Stick bagaimana cara bertarung dan bagaimana cara dunia ini bekerja. Kemudian, Stick membakar sebuah dupa di sana. Saat Luke mencium bau dupa itu, seketika Luke batuk-batuk dan pingsan setelahnya. This is war. I found a third option. Matt yang merasa ada yang gak beres, langsung bergegas menuju tempat Danny dan Luke. Rupanya si Stick berpikir untuk membunuh Danny agar semua peperangan ini selesai. Luke! Luke! You won't feel any pain, kid. Saat Stick akan membunuh Danny, Black Sky tiba-tiba datang ke sana. Langsung terjadi pertarungan yang sengit antara mereka berdua. Danny yang ikut menghirup asap dupa itu seketika juga ikut pingsan. Stick dan Black Sky terus bertarung hingga akhirnya Matt dan Jessica datang ke sana. Elektra! Listen to me. Nothing. You don't belong to them. This is not who you are. Matt awalnya mencoba untuk meyakinkan Black Sky agar jangan membunuh Stick, tapi Black Sky tetap saja memutuskan untuk membunuh Stick.
Matt dan Jessica yang mencoba melawan dipukul hingga pingsan oleh Black Sky. Hal yang sama juga terjadi pada Luke yang baru saja terbangun. Luke pingsan lagi setelah ditendang sama si Black Sky. Black Sky akhirnya membawa Danny yang pingsan bersamanya. Di tempat lain terlihat Alexandra yang lagi makan dan didatangi oleh Murakami. Murakami membawakan sebotol minuman untuk diminum bersama dengan Alexandra. Ternyata tujuan Murakami sebenarnya adalah untuk melawan Alexandra karena Murakami memang udah merasa kesal dengan pimpinannya itu. Tapi tiba-tiba Black Sky muncul di sana dan membawa Danny bersamanya. Murakami terpaksa membatalkan niatnya dan segera memanggil Madam Gao dan Bakuto untuk melihat Danny. Alexandra mengatakan pada Danny bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk kembali ke Kunlun. Dan nanti pada akhirnya Danny pun akan melayani The Hand. You'll serve. Masih terjadi perdebatan di sana di antara para pimpinan The Hand. Alexandra meminta para pimpinan The Hand lainnya untuk tidak meremehkannya. Dan Alexandra meminta Black Sky untuk membunuh Luke dan teman-temannya yang lain. Kill Luke Cage. Kill Jessica Jones. I'm so happy you're all on board. I brought you the Iron Fist. Namun saat Alexandra lagi berpidato, tiba-tiba Black Sky menusuk Alexandra dan langsung membuatnya tewas. And only true leader. Mulai dari situlah Black Sky mengatakan bahwa namanya adalah Elektra Nachios. Is Elektra Nachios. Dan menyuruh para pimpinan The Hand lainnya untuk bekerja dengannya. Dan cerita pun bersambung. Makin penasaran ya. Oke guys, sekian dulu review kita pada episode kali ini ya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Onde mande, rancak bana. Halo sobat Derbahaners, Bang Ceplok di sini. Dan di video kali ini kita masih akan melanjutkan kisah para Defenders dalam membasmi The Hand. Buat kalian yang baru bergabung dan belum sempat nonton episode-episode sebelumnya, kalian bisa lihat semua episodenya di channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode ke-7. Kisah diawali dengan sebuah masa lalu, di mana diperlihatkan Elektra yang bertemu dengan Stick. Ternyata saat itu Stick menyuruh Elektra untuk memujuk Matt agar menjadi seorang petarung yang mau membunuh. Tapi kenyataannya Elektra malah jatuh cinta pada Matt. Dan hal itu malah memperlambat langkah Stick untuk mengalahkan The Hand. Hand's moving fast. Something's coming. We gotta move fast. Lalu diperlihatkan Stick yang telah tewas dan Matt, Luke, serta Jessica yang masih pingsan karena dihajar Elektra. Scene selanjutnya memperlihatkan Jessica yang tiba-tiba terbangun di kantor polisi dengan tangan terborgol. Di sana, Misty berusaha mencari informasi tentang kejadian yang baru saja dialami Jessica. Who killed them? Was it you? Matt juga terbangun di kantor polisi itu, namun kondisinya nggak terborgol seperti Jessica. Kepolisian hanya mengetahui Matt hanyalah seorang pengacara Jessica, bukan Daredevil. Matt menceritakan pada Foggy bahwa Elektra telah membunuh Stick dan membawa Danny bersamanya. Namun Foggy nggak percaya karena sebelumnya Elektra telah mati. You need to take a breath. You sound insane. I don't care if you believe. Tiba-tiba Misty yang juga datang ke sana dan mengatakan bahwa Matt bisa saja dalam keadaan bahaya jika nggak mau memberitahukan apa sebenarnya yang barusan terjadi. Luke akhirnya juga terbangun dari pingsannya. Tapi Luke nggak tahu apa yang terjadi sama Danny karena Luke udah pingsan duluan sebelum Elektra membawa Danny pergi. Kita beralih ke markas The Hand, di mana sedang terjadi perdebatan antara Elektra dan pimpinan The Hand lainnya. Madam Gao merasa bingung tentang bagaimana untuk menjelaskan kematian Alexandra kepada kolega bisnisnya, karena Alexandra adalah pimpinan besar mereka. Sementara Elektra mengatakan bahwa dirinya nggak peduli dengan The Hand, dan Elektra hanya peduli dengan zat itu. Di kantor polisi, Misty dan kaptennya terlihat sedang mencari informasi tentang pembunuhan yang terjadi pada Matt, Luke, dan juga Jessica. Luke menjelaskan kalau pelakunya adalah The Hand, tapi Luke nggak mau mengatakan di mana posisi The Hand saat ini. Hal itu membuat Pak Kapten jadi kesal dan mengatakan akan mencabut hak hukum mereka bertiga jika nggak mau memberikan info itu. Akhirnya, Matt meminta izin pada Kapten itu untuk berbicara sebentar dengan Jessica. Misty mengajak Luke untuk berbicara secara pribadi. Di sana, Luke mengatakan bahwa dia bermaksud untuk melindungi Misty. Dan Luke meminta pada Misty untuk jangan menghalanginya. That's why I'm trying to protect you. Let me. Di tempat lain terlihat Elektra yang sedang membawa Danny menuju sebuah ruangan bawah tanah. Madam Gao mengatakan pada rekan-rekannya bahwa Elektra bisa membawa mereka kepada sebuah permulaan baru.
Danny yang baru saja sadar terlihat kaget ketika melihat sesuatu yang berada di depannya. Matt, Luke, dan Jessica menyusun rencana mereka secara diam-diam. Tak lama, Foggy datang ke sana dan mengajak Matt berbicara sebentar. Foggy menekankan pada Matt agar tetap menjaga supaya semua orang mengetahui dirinya hanya sebagai pengacara. Lalu Foggy memberikan sebuah tas pada Matt yang ternyata isinya adalah kostum Daredevil milik Matt. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mengejar Dehen langsung ke gedung Midland Circle. Kapten tetap bersikeras agar Misty bisa mengorek keterangan dari Luke dan kawan-kawan. Karena jika seandainya Misty gagal dalam menangani kasus ini, maka hal itu dapat mengancam karirnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara meledak dari luar. Matt, Luke, dan Jessica telah kabur dari kantor polisi itu. Balik lagi ke Midland Circle, ternyata di depan Danny saat ini terdapat sebuah dinding dengan sebuah tulisan. Elektra menjelaskan bahwa dulu seseorang seperti Danny menggunakan kekuatannya untuk menyegel tempat itu. Dan hanya seorang Iron Fist yang bisa membukanya kembali. Di balik dinding itulah tersimpan kekuatan The Hand yang sebenarnya. Lalu Elektra mulai membuka ikatan Danny. Di kantor polisi terlihat Pak Kapten yang sedang marah pada Misty dan segera menyuruh Misty untuk mencari keberadaan Luke dan kawan-kawan. Colin memakai situasi yang sedang gaduh itu untuk masuk ke dalam ruangan barang bukti untuk mengambil gambar gedung Midland Circle beserta bahan peledak. Karen juga terlihat memanggil Foggy untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Foggy menjelaskan bahwa dia sengaja membiarkan Matt menjadi Daredevil lagi agar semua masalah cepat terselesaikan dan Matt bisa kembali menjalani hidupnya dengan normal. Sementara itu, Misty juga berusaha untuk mencari informasi melalui Claire. Namun, tiba-tiba saja Misty teringat dengan Colin yang tiba-tiba ikut menghilang dari kantor polisi itu. Mereka berdua langsung bergegas untuk mencari Colin. Para Defenders akhirnya tiba di Midland Circle. Kedatangan mereka langsung disambut oleh para pimpinan The Hand. Elektra terlihat sedang memujuk Danny agar mau mengikuti kemauannya tanpa harus bertarung. Namun Danny nggak bisa menerima semudah itu dan memutuskan untuk melawan Elektra. Sementara itu, pertarungan juga telah terjadi antara Defenders melawan The Hand. Matt melawan Murakami dan Bakuto, sementara Jessica dan Luke melawan Madame Gao. Saat pertarungan sengit tengah terjadi, Colin datang ke sana untuk membantu para Defenders. The Hand kabur ketika akan hampir dikalahkan oleh Daredevil dan kawan-kawan. Danny terus bertarung melawan Elektra. Danny yang hampir kalah mulai mengeluarkan pukulan Iron Fist-nya untuk melawan Elektra. Claire dan Misty tiba-tiba muncul di tempat para Defenders berada. Misty mengatakan agar para Defenders bergerak cepat sebelum semua pasukan polisi datang ke tempat itu. Elektra akhirnya memanfaatkan pukulan Iron Fist Danny untuk memecahkan segel dinding itu. Listrik di seluruh kota pun langsung padam seiring dengan terbukanya segel itu. Para Defenders langsung bergerak dan Luke segera mengunci pintunya. Tak lama, Pak Kapten Polisi datang bersama pasukan. Misty langsung mengatakan pada Pak Kapten bahwa para Defenders telah pergi saat listrik padam. Kemudian, saat Matt sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Danny, Colin membongkar isi tasnya yang ternyata adalah bahan peledak. Persis seperti apa yang akan dilakukan John Raymond sebelum kematiannya, Colin juga berencana untuk menghancurkan The Hand dengan meledakkan gedung itu. Rencana Colin ini sangat ditentang oleh semua orang pada awalnya. Namun setelah Matt ikut meyakinkan, semua orang tampak setuju dengan rencananya. Danny tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang mana banyak terdapat struktur tulang-tulang raksasa.
dan film pun bersambung, saudara-saudara. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu episode selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Onde mande, rancak bana. Halo Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Dan video kali ini adalah episode terakhir dari para Defenders dalam membasmi The Hand. Buat kalian yang baru bergabung dan belum sempat nonton film-film sebelumnya, kalian bisa lihat semua episodenya di channel ini ya guys. Oke, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode terakhir. Cerita diawali dengan memperlihatkan para Defenders yang sedang berdiskusi untuk melakukan peledakan gedung Midland Circle. Again and again, but these could end them. Diskusi awalnya berjalan cukup alot karena Luke gak setuju untuk meledakkan gedung itu karena akan mengakibatkan banyak korban. Namun setelah memastikan bahwa hanya The Hand yang akan menjadi korban ledakan, semua akhirnya setuju untuk meledakkan gedung itu. Let's go do something crazy. Scene selanjutnya memperlihatkan Elektra dan Madame Gao yang sedang berbincang, di mana Madame Gao mengatakan saat nanti mereka berhasil memindahkan semua struktur tulang yang ada di sana, maka kota New York akan segera runtuh dan akan banyak terjadi korban. Di atas gedung itu, terlihat para Defenders yang sedang menyusun rencana untuk peledakan gedung. Once we find these, we plant C4. Colin dan Claire bertugas untuk memasang bom, sementara Matt, Luke, dan Jessica bertugas untuk menyelamatkan Danny. I'll be back, Claire. I promise. Di bagian luar gedung terlihat para petugas kepolisian yang sedang bersiap bersama dengan sang kapten. Misty mendapat telepon dari kantor yang mengatakan bahwa bom yang terletak di ruang barang bukti telah hilang dicuri oleh seseorang. They just discovered it. Sang kapten menebak bahwa yang mencuri bom itu adalah para Defenders dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga di sekitar daerah itu. Matt yang meraba-raba dinding-dinding di gedung itu berhasil menemukan sebuah pintu masuk yang mengarah jauh ke bawah tanah. I need you to open this. Mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan lift yang ada di sana untuk turun ke ruangan bawah tanah itu. Deep does this go? Kemudian Claire dan Colin akhirnya berhasil menemukan tempat yang paling cocok untuk dipasangi bom itu. Namun baru saja mereka selesai memasang bom itu, Bakuto muncul di tempat itu. Colin memutuskan untuk langsung menghadang si Bakuto, dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu, Claire mendapat telepon dari Misty. Claire segera memperingatkan Misty untuk segera menjauh dari gedung itu. Listen, you need to get your asses out of there. You guys are in way over your heads, all of you. What's that sound? What's happening? Namun, Misty mendengar suara orang yang sedang beradu pedang di teleponnya. Misty kesal karena Claire nggak banyak bicara lagi dan langsung mematikan telepon saat Misty menanyakan apa yang sedang terjadi. Para anggota The Hand mulai memindahkan tulang-tulang itu. Danny terlihat sedang berusaha menghentikan mereka. Madame Gao muncul di tempat itu dan berusaha untuk mempengaruhi Danny. You waste your energy. What are your plans with New York? Danny langsung marah saat Madame Gao mengatakan bahwa kota New York akan segera runtuh. Namun kemarahan Danny sia-sia karena Danny hanya sendirian. Danny langsung diamankan oleh Murakami dan juga Elektra. Could be useful. Di dalam lift, Matt mengatakan bahwa telah banyak orang yang menunggu kedatangan mereka di lantai bawah, termasuk Elektra. Akhirnya mereka bertiga menyusun rencana untuk menghadapi semua orang-orang itu. An idea, but you're not gonna like it. Sampai di bawah hanya Jessica sendiri yang terlihat di dalam lift itu. Matt dan Luke tiba-tiba muncul dari atas lift dan langsung menerjang musuh. Dan terjadilah pertarungan antara Defenders melawan pasukan The Hand. Di bagian atas gedung, Colin dan juga Bakuto juga masih bertarung. Tiba-tiba muncul dua orang anak buah Bakuto yang menyerang Claire di sana. Colin menyelamatkan Claire yang akan ditusuk oleh anak buah Bakuto. Namun akibatnya Colin mendapat sabetan pedang Bakuto di punggungnya.
Saat itu Misty tiba-tiba datang dan langsung menembak anak buah Bakuto. Drop it or I'm dropping you. Di bawah gedung masih terus berlanjut pertarungan para Defenders dengan seluruh anggota The Hand. Para Defenders akhirnya dapat bergabung seperti semula lagi. Mereka mengatakan pada Danny tentang rencana mereka untuk meledakkan gedung itu. We got a plan. Yeah, it involves bombs. Danny akhirnya menyalakan pukulannya dan membuat Madame Gao beserta semua musuh lainnya terpental. Dan keributan pun dilanjutkan, saudara-saudara. Matt, Luke, Danny, dan Jessica mengeluarkan skill mereka masing-masing untuk mengalahkan musuh. Elektra mulai beraksi dan langsung menghajar para Defenders. Melihat situasi itu, Madame Gao langsung mundur dan menghilang. Dan Danny pun mulai melemah. Sementara itu, Misty langsung menembaki Bakuto. Namun sayangnya, Bakuto kebal terhadap peluru. Taking that away. Misty harus kehilangan salah satu lengannya saat mencoba menyelamatkan Claire yang hampir dibunuh oleh Bakuto. Colin langsung bergerak cepat dan berhasil membunuh Bakuto dengan pedangnya. Di bawah mereka masih terjadi pertarungan antara para Defenders melawan Elektra. Elektra memang keras dan agak sulit untuk dikalahkan. Akhirnya Jessica memukul dan melempar Elektra ke dinding hingga pingsan. Lalu Matt segera menyuruh teman-temannya untuk pergi dan meninggalkan tempat itu karena bom akan segera meledak. You made a promise to get him back. You better keep your word. Matt mengatakan akan segera menyusul mereka. Tapi saat akan pergi, Matt membisikkan sesuatu pada Danny. Right behind you, go. Mereka bertiga langsung naik lift, namun pasukan The Hand tetap mengejar mereka. Elektra yang telah kembali terbangun langsung menyerang Matt. Matt mencoba untuk menyadarkan Elektra, namun hasilnya masih sia-sia. I don't wanna hurt you. Too bad. Lalu Elektra melempar pisaunya yang membuat lift langsung berhenti. What's happening? This thing's about to drop. Luke bertarung dengan Murakami dan berhasil melemparnya dari lift. Saat itu, tali lift tiba-tiba putus. Jessica langsung loncat untuk menahan lift itu biar nggak terjatuh. Stop staring, start climbing. Jessica segera melepas lift itu setelah Danny dan Luke berhasil selamat. Sisa waktu terlihat hampir menipis. Matt dan Elektra masih saja bertarung. Mereka seperti nggak ada keinginan untuk meninggalkan tempat tersebut. Danny dan yang lain terlihat telah sampai di atas gedung dan sudah berkumpul lagi. Matt dan Elektra tetap saja bertarung meski mereka berdua sudah sama-sama lelah. Lalu diperlihatkan Madame Gao yang mendatangi Murakami yang terlihat telah sekarat akibat terlempar dari atas lift. The end. Akhirnya waktu pun habis. Bom itu meledak di seluruh gedung Midland Circle. Elektra yang masih bertarung dengan Matt akhirnya sadar dan meminta maaf pada Matt. I'm sorry, Matthew. Elektra meminta maaf atas semua penderitaan yang telah diberikannya pada Matt selama ini. Gedung Midland Circle akhirnya runtuh, bersamaan dengan Matt dan Elektra yang juga ikut terkubur di dalamnya. Di luar gedung itu, Danny mengatakan pada teman-temannya bahwa Matt memang gak berniat untuk selamat dari tempat itu. He had no intention of making it out alive. Dan Matt berpesan pada Danny untuk melindungi kotanya tepat sebelum mereka pergi meninggalkan Matt tadi. He said protect my city. Mereka semua kembali ke kantor polisi untuk menemui teman mereka masing-masing. Namun Karen dan Foggy tak kunjung melihat kedatangan teman mereka yaitu Matthew Murdock.
Beberapa waktu kemudian, Tris menyampaikan berita telah terungkapnya penyebab gempa dan keruntuhan misterius yang terjadi di kota New York. Dan konstruksi tanpa izin gedung Midland Circle lah yang menjadi penyebab semuanya. Di tempat lainnya, Foggy terlihat sedang berada di rumah Luke dan mengatakan bahwa Luke dan Claire terbebas dari semua tuntutan. Di rumah sakit diperlihatkan Misty yang akhirnya sadar namun dalam kondisi kehilangan sebelah tangannya. I'm so sorry. It is not your fault. Colin meminta maaf sama Claire atas semua yang telah terjadi. Lalu diperlihatkan Jessica yang pulang ke kantornya. Jessica merobek kertas yang ada di pintunya agar kantornya bisa beroperasi lagi. Di sebuah gereja diperlihatkan Karen yang masih bersedih atas kehilangan Matt. Foggy juga berada di sana untuk berbagi kesedihan dengan Karen. Superhero and lawyer go missing at the same time. Di akhir cerita diperlihatkan Matt yang berada di sebuah tempat dalam kondisi tertidur dan sedang dalam perawatan. Dan film pun tamat. Nah, itu dia akhir dari kisah The Defenders season pertama. Semoga bisa membuat kalian semua terhibur ya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.